Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video hadapan saya ini ada Honda Vario 125 tipe CBS ya, warna hitam glossy ya. Nah, ini yang versi CBS. Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp23.860.000. OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kabupaten Kendal, juga Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim ya. Nah, ini Honda Vario 125 tipe CBS. Untuk tampilan depannya ini menggunakan warna hitam glossy ya, hitam meling dari depan sampai ke belakang ya, ini hitam meling. Ada yang hitam ngedok di dasinya, ini juga di cover kepalanya, ini pakai warna hitam dok, di dasinya warna hitam dok. Untuk sen kanan kirinya ini menggunakan lampu LED ya. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini menggunakan lampu LED. Untuk lampu DLR-nya ini sama, menggunakan lampu LED. Nah, ini lampu jauh dekatnya menggunakan LED ya. Nah, ini. Untuk di sayapnya ya, kanan kirinya ini ada tulisan striping Honda warna putih ya, dikombinasikan dengan warna merah, ada garis-garis seperti ini. Nah, ini untuk di fender depannya ini menggunakan warna hitam glossy ya. Terus untuk di bannya ini menggunakan ban IRC pakai batu blast dengan ukuran 90/80 diameter yang 14. Untuk palangan racingnya ini warnanya seperti ini, hitam dok bentuk palangannya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, terus untuk di rem depannya ini menggunakan rem cakram, bentuk piringannya ini ada runcing-runcingnya sedikit ya. Terus ada lubang-lubang seperti ini. Nah, ini untuk biar udara masuk di celah-celah lubang seperti ini biar tidak panas. Untuk kalipernya menggunakan kaliper merek Tokico warna hitam piston tunggal. Suspensi depannya menggunakan suspensi tabung. Kita lanjut ya. Untuk di Honda yang tipe Vario 125 CBS ini menggunakan sistem kunci kontak ya. Ini model Aris. Ini ada sistem pengamanannya pakai magnet ini. Nah, ini cara membukanya tinggal dimasukkan kunci kontaknya lalu diputar ke kiri. Jadi kalau di tulisan sheet ini untuk membuka bagasi jok ya. Nah, ini seperti ini. Ini posisinya di tulisan sheet. Nah, ini. Nah, ini tulisan sheet. Nah, ini. Nah, ini untuk membuka bagasi jok. Kalau sudah ditekan berarti joknya membuka. Untuk menstarternya ini tinggal putar lagi ke kiri lalu ke atas. Nah, ini sudah nyala speedometernya. Cara menstarternya tuas rem kanan atau rem kiri itu ditekan lalu di starter seperti ini. Nah, ini sudah menyala. Untuk di stangnya ini menggunakan stang besi warna hitam, warna hitam yang dilapisi dengan karet. Terus di sini ada tombol starter. Untuk tuas remnya menggunakan warna hitam. Kita lanjut untuk di stang sebelah kiri ya, ini juga dilapisi dengan karet. Nah, ini bentuk pelurunya warna hitam, tuas remnya juga warna hitam. Di sebelah kiri ada tombol
lampu jauh dekat, klakson juga sen kanan kiri. Untuk di speedometernya ini menggunakan digital ya. Nah, ini ada indikator sen kanan kiri, lampu jauh dekat, juga injeksinya, juga pendinginnya, juga ada indikator aki. Jadi ketika aki nyala berwarna merah itu tandanya akinya ngedrop. Jadi nanti di sini ada untuk mengecek aki akinya normal atau tidak, bisa dicek di sini ya. Nah, ini ada indikator jam digital, terus trip A, trip B, kilometer ya. Ada indikator ukuran bensin. Nah, ini di bawahnya ini ada tombol select dan set, ini untuk mengatur ya, mengecek trip A, trip B, terus nah ini ukurannya. Nah, ini kalau di ini untuk mengecek aki. Aki kalau 14,4 ini akinya normal. Kalau di bawah 10 itu akinya tidak normal. Biasanya indikator akinya nyala warna merah seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya bagi pengguna motor Honda Vario. Jadi ketika Anda ingin aktivitas di pagi hari itu motornya dipanasin dulu agar apa? Akinya awet, mesinnya awet, mengisi ya. Jadi baterai aki mengisi ya, seperti ini biar awet. Biasanya yang dikeluhkan itu akinya baru pemakaian 5 bulan atau 10 bulan itu akinya ngedrop. Nah, ini perlu diperhatikan biar akinya awet. Terus untuk di bawahnya ya, di konsol sebelah kanan ini tempat untuk menaruh barang-barang yang ringan. Jadi seperti koin atau kertas bisa ditaruh di sini. Untuk di tengahnya ini ada pengaitnya ya. Ini untuk menaruh barang-barang belanjaan, bisa ditaruh di sini atau ditaruh di tengah sini. Nah, terus untuk di konsol sebelah kiri ini tempat untuk mengecas HP. Caranya mengecasnya, posisinya harus mesin nyala ya. Jadi baterai aki mengisi, juga baterai handphone mengisi. Kita lanjut ya. Untuk di joknya ini berwarna hitam ya. Ini ada bintik-bintiknya seperti ini. Nah, ini. Jadi lebih keset ketika pantat duduk di sini ya. Jadi tidak melorot ke depan. Seperti si pembonceng juga tidak melorot ke depan. Jadi sangat nyaman, ini ada cowakannya seperti ini. Kita buka joknya. Untuk di bagasi joknya ini lumayan luas. Terus ini ada bonus spion lampu, juga tempat plat nomor ya di sini. Nah, ini biar cek. Nah, ini seperti ini ya. Juga ada bonus tool set, obeng busi, juga obeng main plus. Terus ini ada cover centelan buat kunci ya. Ini. Ya. Nah, ini untuk tempat bensinnya di sini. Yang lebih bagus untuk bahan bakarnya itu pakai Pertamax. Nah, jadi soalnya saya sudah merasakan ya, mencoba pakai bahan bakar Pertalite, juga Pertamax itu, kalau Pertamax itu lebih bagus. Jadi membersihkan mesin-mesin yang di dalamnya. Jadi pakai Pertamax. Larinya sangat kencang kalau pakai pertama. Untuk di bodinya di bawahnya ini dikombinasikan dengan striping warna merah, tulisan Vario warna putih ya, juga warna ini abu-abu seperti ini. Nah, terus untuk di post stepnya ini berbahan besi warna hitam dilapisi karet. Untuk di standar setengahnya ini menggunakan besi warna hitam. Untuk di standar samping juga pakai bahan besi warna hitam. Kalau di standar samping itu otomatis mesin mati ya, ketika berhenti di standar samping mesin otomatis mati untuk menghindari kecelakaan. Kita ke belakang.
di Honda Faro 125 CBS ini masih menggunakan ESP, belum ESP Plus. Nah, ini untuk filternya di sini ya, ini tutupnya. Ini untuk tutup CVT-nya, ini warnanya hitam. Jadi di Honda Vario 125 CBS ini tidak ada kickstarternya. Perlu diperhatikan ketika biar akinya awet itu terlebih dahulu dipanasin biar awet. Karena apa? Kalau akinya ngedrop, tidak ada kickstarternya, ini tidak bisa untuk dipancing pakai kickstarter. Seperti itu, jadi perlu diperhatikan. Terus untuk di shock belakangnya menggunakan shock tunggal warna hitam. Di ban belakangnya ini menggunakan ban IRC ukurannya 100/80 ring 14. Untuk pelek racingnya warnanya hitam, bentuk palangnya seperti ini. Terus untuk di rem belakangnya pakai rem tromol ya. Nah ini pakai rem tromol. Untuk knalpotnya warnanya hitam, dilapisi dengan bahan plastik ya, warnanya juga hitam, kulit jeruk kasar. Nah ini tempat oli, swing armnya warnanya putih, spakbor di tengahnya ini untuk melindungi mesin ya, agar nah ini spakbornya, spakbor tengah, jadi kotoran-kotoran tidak masuk ke dalam mesin. Untuk di lampu belakangnya ini LED semuanya, ini juga LED, sen kanan kirinya terpisah. Nah, ini kan lampu LED. Kodi punuknya ini untuk menerangi tempat plat nomor ketika berjalan di malam hari. Untuk selebor belakangnya, spakbor belakangnya ini ramping ya, jadi ketika hujan, cuaca hujan berjalan, Anda berjalan itu air tidak nyiprat ke atas. Nah jadi itu ya untuk kesimpulannya, Honda Vario 125 yang CBS fitur-fiturnya juga canggih ya. Nah terus untuk di rangkanya ini pakai rangka underbone, jadi kemarin ada yang nanya itu rangkanya rangka esap ya. Jadi jangan salah persepsi, cuman asal melihat video-video yang viral ini pakai rangka underbone, jadi kebanyakan yang salah persepsi. Nah ini untuk di para konsumen ya, tidak banyak yang mengeluhkan tentang Honda Vario 125. Untuk Honda Vario 125 itu rangkanya menggunakan rangka underbone, jadi kalau pengen motor awet, otomatis perawatannya diperhatikan, cara penggunaannya diperhatikan. Di semua motor, mau motor Honda, mau motor Yamaha, mau motor Suzuki, mau motor apa saja, kalau perawatannya tidak diperhatikan, otomatis cepat rusak. Jadi perlu diperhatikan perawatannya juga, segmennya seperti itu, servisnya servis berkala, olinya diganti, wayang ganti ya diganti ya, seperti itu ya. Kalau apa ya dicuci. Ya jadi itu ya, untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia ya.